さあ盛り上がってきたぞ。あとは俺に任せておけ。誰よりも目立ってやるぜ。Halo teman-teman, balik lagi ke Dapur Sumtek. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Ya, kita bahas Legend Brazil teman-teman. Ya, Robinho, Ronaldinho, Rivaldo. Ini gua sedikit menyayangkan teman-teman ya. Kenapa? Karena Robinho yang keluar. Padahal Robinho ini generasinya beda ya teman-teman ya, dibanding dua yang ini, Rivaldo sama Ronaldinho ya. Harusnya Robinho ini harusnya ini ya teman-teman ya, pas lagi hype-hypenya trio R dulu tuh, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho ya. Mungkin satu lagi Roberto Carlos. Cuman ya oke lah Robinho lah ya. Kita lihat satu-satu. Kita lihat Ronaldinho teman-teman ya. Ini perdana nih, Brazil legendary. Wah, perdana apa enggak ya? Gue juga lupa sih. Oke, kita lihat aja langsung. Attack-nya 23.000 lah ya. Dribble-nya paling menonjol 8.400, shoot-nya 7.400, passing 7.000. Defense-nya kecil banget. Fisikal lumayan ya, power-nya 6.000, speed 6.500. Tekniknya 5.600, sayang nih ya. Ronaldinho itu terkenal teknik ya, tapi tekniknya kecil kali ini teman-teman. High ball, low ball, good. Ya, namanya juga game mungkin ya. Bisa FW, bisa HM. Dan gak dapat HA untuk 3 pemain ini. Ya, ini skill type Latin. All set plus 17%. Kayaknya Latin mulai dinaikin dikit-dikit teman-teman sama klub. Ya, ini pasifnya luar biasa ya teman-teman kalau gue bilang ya. Ya, all set plus 15%. Bisa 2 kali. Jadi hitungannya bukan 30% ya kalau menurut gua teman-teman ya. Jadi di plus dulu 15 ya. Totalnya dapat 15, baru total itu nanti di plus 15% lagi. Gitu. Jadi bukan kalau menang 2 kali itu plus 30% ya. Gitu ya. Elastico dribble momentum 490, stamina 255. Wow. Ini momentum 490 ini dribble, cuman ada di street dribble ya teman-teman ya. Skillnya Dias dribble. Miracle dribble aja itu 475 kalau nggak salah. Dia punya Natureza, ini 490. Ya, sebenarnya ada nanti dribble momentum paling besar 510 teman-teman. Itu wing dribble ya, dribblenya Tsubasa. Mungkin nanti untuk next SDF Tsubasa versi 3. Ya, mungkin wing dribble S teman-teman, mungkin aja ya. Terus Ronnie shoot. Ini lumayan 465 ya, standar lah ya. Enggak ada special effect-nya nih. Ya, tapi animasinya genit teman-teman. Animasinya genit ya. Ronnie shoot ini kalau enggak salah kejadian itu waktu Barcelona lawan Chelsea ya kalau enggak salah ya. Terus Magnificent Pass ya, ini standar Magnificent Pass. Oke. Okay. Ronaldinho-nya oke ya. Oke banget sih kalau buat gua sih ya. Oke banget. Terus ini teman-teman yang dulu dijulukin kaki kidal yang dewa. Ya, aslinya shoot-nya kencang banget teman-teman sebenarnya ya. Shoot-nya 8.400, dribble-nya 6.600, passing 6.500. Defense-nya kecil. Ya, fisikal 5.300, powernya 6.200, tactic 5.200, high ballnya good ya. FWAM juga Rivaldo ya. Magical overhead, wah ini high ball ya. Combination super arrow sama Santana. Ini ada special effect mentalin satu pemain ya. Momentumnya 475 ya, kecil ya teman-teman ya. High speed short American dribble. Ya, solid Latin merah. Ini cocok buat Latin merah. Sama FBS 20%. Ini sebenarnya ya nggak beda jauh sama Santana FBS teman-teman kalau menurut gue ya.
nggak beda jauh sama Santana, cuman yang membedakan itu dia high ball-nya good. Jadi untuk dibandingin Rivaldo sama Santana FBS, ini si Rivaldo menang jauh di high ball. Jadi cocok buat teman-teman yang naikin skill magical overhead nih ya. Sedangkan Santana FBS itu 30% force momentumnya ya. Kalau ini cuma 20%. Oke, kita lihat satu lagi yang paling junior dibanding senior-seniornya. Dribble-nya 7700 ya. Shoot-nya 8900. Memang kelihatannya gede teman-teman, tapi power-nya kecil ya, 5100. Yang menonjol lagi speed-nya 9100. High speed skizor dribble 485, lumayan lah ya. Tukang dribble ini, tukang nabrak. Cut in shot momentum 465 sama kayak Ronnie Shoot Magnificent Pass. Pedal to the metal 10%. Kali ini Latin America agility 17%. Ya kalau dari 3 pemain ini, kalau menurut gua teman-teman yang paling mantep sih ya, yang paling orang incer pasti Ronaldinho lah ya. Yang paling terkenal teman-teman, Ronaldinho udah jelas. Satu dunia kayaknya tahu Ronaldinho, apalagi belakangan ini ada kasus ya di penjara. Oke, kita langsung gacha aja teman-teman. Ya, buat teman-teman yang nggak main Latin, kalau gue saranin sih jangan digacha ya, karena sayang. Emang kalau mau gacha juga nggak apa-apa sih, silakan. Saya tidak pernah memaksa. Gila, kalau gacha kayak begini mah mantep ya. Oke, ini sama kayak Piemonte waktu itu teman-teman, kayak Juventus ya, 3+1. Dan ada medalnya, per satu kali ada medalnya. Ya, per satu kali ada medal 1. Kalau 10 ya 10. Dan kalau medalnya udah 75, itu bisa ditukar sama satu pemain ya di shop. Jadi teman-teman gimana ya, hati-hati ya, ini baru tengah bulan ya teman-teman, tanggal 15 loh ya, masih ada banner-banner yang lain, jadi dipikirkan matang-matang. Rate-nya lumayan biasa teman-teman ya. Oke, kita cek dulu pool pertama teman-teman, please clap ya. Hancur. Oke, gue berharap setidaknya dapat satu, cukup ya satu. Sisanya nanti mungkin dari shop ya. Please club, tolong kasih siapa aja, tolong club. Ya ampun. Ini rate-nya memang bahaya, jadi hati-hati teman-teman. Tapi ada yang hoki juga, gue lihat ya. Gila, sekali multi dapat langsung 3-3-nya, luar biasa. Kalau mau bisa begitu, gue juga mau ya. Oke, kayaknya Robinho baik nih, Robinho nih. Robinho please. Robinho. Wah gila. Acau banget cuy. 3 multi, zong semua. Tanpa SSR. Please free transfer nih, ayo dong. Tolonglah free transfer, kasih gue satu please. Ronaldinho, Rivaldo. Ois, Natureza. Please. Oh siap, 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 siap. Ronaldikin cakep sih. Aduh, satu. Please, 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 please. Ronald, Rival, Robin, Ronaldikin. Waduh. Aduh, kenapa Roberto yang nongol ya? Sial.
Oke, medal udah 40. Medal udah 40. Kita coba step yang kedua, teman-teman. Please. Tolong dong, klub. Ada chance. Chance. Wois. Misaki Junior Youth. Tumben-tumbenan lu. Wois, tumben-tumbenan ya. Misaki Junior Youth. Satu lagi. Wah, gue sembah kalau satu lagi mah, bos, bos. Tolong, Ronaldinho. Ronaldinho. Rivaldo, lumayan ya. Ini teman-teman pas banget buat Latin merah. Wah, kombinasi sama Santana FVS. Udah cakep. Oke, kita cek dulu medalnya berapa ya, teman-teman ya. Karena nggak mungkin gua habisin. Bentar ya, kita cek dulu. いらっしゃいませ。いらっしゃいませ. Oke, 50. Dua kali lagi berarti pas multa free sekali ya. Udah itu stop. Tolong Ronaldinho, please. Ronaldinho. Waduh, Ronaldinho ya. Natureza sih. Natureza. Oke. Tolong, gua sebenarnya nggak butuh Robinho-nya sih. Gua cuma tertarik sama Ronaldinho dan Rivaldo. Robinho-nya nggak tertarik. Nani? Oke, sekali lagi teman-teman, ini sebelum kita ke free, please Ronaldinho. Waduh, Ronaldinho nih. Gila tuh, berapa kali tuh? Ini udah 7. Cuman dapat 2 SSR, teman-teman. Tuh bayangin ya. Bayangin ngerinya banner ini. Oke, ini last pull. Please Ronaldinho biar komplit tiga-tiganya. Tolong. Ya. Natureza lagi sih. Natureza. Oke, suram. Gak apa-apa. Kita tuker Ronaldinho ya. Meskipun Ronaldinho-nya juga gak langsung. Langsung S10 gak ya? Bentar ya, kita cek dulu. いらっしゃいませ. いらっしゃいませ. Oke. Sebener kan? Siap, Ronaldinho. Oke, teman-teman, segini aja videonya kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.